dalam rangka HUT ke-74 Persit Kartika Chandra Kirana tahun 2020 ini, cabang 46 Kodim Nias mengadakan pertama itu tentang ceramah kesehatan. Ceramah kesehatan hari ini kita ambil topiknya tentang penyakit jantung koroner dengan di sini dengan Dr. Esther yang memberikan ceramah pada kita para ibu-ibu Persit beserta dengan tentara dan PNS. Selanjutnya nanti kami akan melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke Panti Asuhan Disabilitas di daerah Carita, Panti Asuhan Carita. Ceramah ini tidak berhenti di sini. Artinya benar-benar bisa meningkatkan pengetahuan bapak-bapak TNI, ibu-ibu Persit, apalagi tugas mereka sebagai pelayan masyarakat tentunya itu sangat menjadi teladan di masyarakat. Jadi harapan saya selain bisa meningkatkan pengetahuan juga bisa mengubah gaya hidup yang tadinya tidak sehat menjadi sehat. Kalau TNI-nya bagus tentunya masyarakatnya juga akan melihat dan akan mengikuti. Bagaimanapun bapak ibu dari TNI juga ibu Persit ini kan pasti dicontoh, pasti dilihat gitu. Jadi harapan kita dari TNI, dari Persit ini akan menyebar ke masyarakat luas gitu. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-74 Persit Kartika Chandra Kirana tahun 2020 ini ya, semoga semakin jaya gitu dan semakin bisa menjadi pelayan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim dokter, ibu, kan inilah kami prajurit Kodim, bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Tentunya ibu akan kaget tadi dengan gaya militer, pilih resmi. Tapi inilah salah satu semangat. Semangat yang kuat pasti jiwanya sehat. Tentu jiwanya sehat, kesehatannya sehat. Jantungnya sehat, kolesterolnya tidak ada. Setuju nggak kira? Pak TNI yang melatih di Jakarta dimanapun. Kalau kami kemarin di Medan, Pak, kami mungkin banyak ada semua di Indonesia. TNI sekarang yang mereka harus bela negara. Bahkan pembunuh nomor satu di dunia sampai saat ini. Dan ini yang sering menyebabkan serangan jantung dan kematian mendadak. Kesehatan mengenai jantung atau penyakit koroner. Tadi kami jadi kepala tadi buat tugas jantung adalah pembuluh darah. Bagaimana tugas jantung pembuluh darah yang tidak? Karena terasanya pembuluh darah orang lain sudah dua kantong, sudah dua orang, namun dia belum selesai dapat satu kantong. Jadi berarti memiliki darah yang tidak. Bagaimana tugas jantung memumpat darah yang dan apa resikonya di jantung sistem sendiri. Demikian. Baik, langsung saya jawab Bapak ya. Fungsi jantung memompakan darah ini sebenarnya sama darah yang normal dengan darah yang mungkin tadi juga istilahnya darah kental ya, dengan darah yang biasa. Sebenarnya sama, hanya mungkin kalau kekentalan darahnya agak berlebihan, kerja jantung agak lebih berat. Itu makanya irama jantungnya, kemudian denyutannya itu agak lebih ekstra kerasnya, dia harus kerja ekstra keras. Kita mendorong kan Bapak, kalau kita mendorong beban yang ringan dengan beban yang berat kan beda. Kalau dia bebannya lebih berat tentunya energinya lebih ekstra itu. Jadi memang jantungnya kalau dia memompakan darah yang kental ada sama sebenarnya dengan dia memompakan darah yang biasa. Tapi mungkin dia akan bekerja lebih ekstra dibanding. Apakah penyakit jantung koroner masih stadium awal itu bisa sembuh dengan pola hidup sehat? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke Ibu Kadi. Sebenarnya apakah sudah memang sudah diperiksa dan menyatakan kebetulan saya waktu itu ceknya di rumah sakit umum Padang. Oh, dan sudah diperiksa lengkap ya Bu ya. Sudah ada obat juga yang direkomendasikan dokter. Sudah. Sebenarnya tergantung emang stadium awal, tetapi tergantung seberapa kadar ininya, jumlahnya. Kalau memang dia
penyumbatannya masih sangat minimal, bisa modifikasi gaya hidup. Tetapi kalau sudah mengarah ke atau ada resiko lain sama ibu, misalnya gula atau sakit yang lain, itu mungkin anda harus konsumsi obat gitu. Jadi mesti memang untuk pemeriksaan jantung ini pemeriksaannya cukup mahal kalau kita nggak punya BPJS gitu. Karena banyak sekali yang harus diperiksa. Kalau ada sakit-sakit yang lain selain jantung, ini tentu resiko untuk mengalami gangguan yang lebih parah ini akan lebih berat. Tetapi kalau yang lain itu seperti tekanan darah yang terkontrol, kemudian gula darah yang juga terkontrol, bisa memanage stres dengan baik, kemudian pola hidup yang juga sehat, olahraga teratur, ini kalau memang bisa berkomitmen untuk itu, saya tidak. Tapi kalau sudah dilihat dokter, kita sekarang dan ada resiko lain, itu harus obat. Sejak ada pertanyaannya dua. Yang pertama adalah apakah setiap rokok bisa dikategorikan dengan penyakit jantung? Dan lagi, apakah setiap rokok apakah bisa dikategorikan atau digolongkan akan dengan penyakit jantung? Yang kedua, apabila seseorang yang memakannya atau diketahuinya terkena penyakit jantung, bagaimana simulasi untuk mengatasi dari awal sebelum menyampaikan pemeriksaan demikian? Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sensitif jawabannya ya. Atau setiap perokok memiliki resiko? Perokok memiliki resiko. Tetapi apakah pasti terjadi penyakit jantung? Belum tentu. Bukan? Karena kalau dia perokok, kemudian dia ada faktor-faktor yang lain, tentu resiko penyakit jantungnya akan lebih tinggi daripada kalau mungkin dia perokok tetapi mungkin gaya hidup yang lainnya lebih bagus sekarang itu. Apakah setiap perokok memiliki resiko? Iya, tetapi apakah akan terjadi? Belum tentu. Jadi banyak faktor lain Bapak ya. Tapi juga jangan nanti bisa merokok pemaman hati-hati Bapak terutama ya. Jadi untuk perokok aktif maupun perokok pasif sama resikonya.